LSM Kompas dan tim pemicuan sanitasi total berbasis masyarakat Puskesmas Pacet melakukan intervensi psikososial kepada warga pengungsian di Kampung Buniaga, RT3, RW6, Ciherang, Pacet, Kabupaten Cianjur pada Kamis 29 Desember 2022. Saya Wahyu Darmawan. Alhamdulillah, saya sempat mencoba kunjungan ke beberapa titik. Salah satunya adalah di Kampung Buniaga, RT3 RW6 di Desa Ciherang, kecamatannya Pacet, ya, di Cianjur, ke salah satu tenda pengungsian dan mengamati bagaimana kondisi lingkungan yang ada di sana. Termasuk adalah MCK-nya. Alhamdulillah ada 3 unit MCK di sana, mandi cuci kakus, ya. Ini membantu buat kondisi pengungsi yang jumlahnya cukup banyak. Namun kemudian saya menyadari ada hal yang tentu perlu dibenahi atau diperbaiki ke depannya. Mengapa? Karena saya lihat saluran air yang keluar dari MCK tersebut atau toilet tersebut, ya, tentu karena dipakai untuk BAB, kita biasa menyebut istilahnya adalah black water atau air hitam. Itu semestinya mengalir ke tempat yang khusus untuk membuat air hitam ini tidak bisa bercampur atau jangan sampai pernah bercampur dengan air lain atau bahkan dilarikan ke perairan umum. Dan ini merupakan satu cara pemicuan yang harus dilakukan, ya, dengan sanitasi lokal berbasis masyarakat agar nanti masyarakat paham dan sadar bahwasannya ini belum pas. Pemicuan sanitasi total berbasis masyarakat diperlukan oleh para pihak agar memastikan masyarakat memahami hal ini. Dan saya percaya dengan kesadaran bersama masyarakat untuk bebenah supaya Cianjur ini bangkit, ya. Saya pertama harus diapresiasi karena pada saat saya menyampaikan hal tersebut, ya, Puskesmas terkait dalam ini adalah Puskesmas Pacet sangat tanggap langsung melakukan pemicuan sanitasi total berbasis masyarakat. Dan alhamdulillah ditanggapi dan sangat responsif oleh masyarakat. Dan akhirnya masyarakat membuat komitmen bersama bahwasanya mereka akan bersegera mencari solusi supaya black water yang saat ini di titik tersebut masih ke perairan umum. Dan yang menjadi kekhawatiran kami bahwasanya bukan hanya di titik ini saja, masih banyak di titik-titik lain di wilayah Cianjur yang terkena dampak gempa ini. Di pengungsiannya masih terbatas kondisinya sehingga black water ini langsung mengalir ke perairan umum. Dan respon dari sanitarian itu saya kira bagus. Mereka menjalankan 5 pilar dalam STBM dengan baik, ya, sangat bagus. Apalagi ada alat bantunya, ya, memudahkan masyarakat memahami. Tinggal nanti satu masukan dari saya bahwasanya dalam pengelolaan sampah mungkin menggunakan istilah yang mudah, misalnya pemilihan sampah, dan kemudian diberikan gambar-gambar yang merupakan best practice dalam pemilihan sampah supaya mereka paham bagaimana cara mengolah sampah yang benar. Di akhir kegiatan, warga diberikan sanitasi dan hygiene kit untuk memicu pola hidup bersih dan sehat. Dari Ciherang, Pacet, Cianjur, melaporkan untuk Sinergi News.